Pelatih Inter Milan, Antonio Conte, menjelaskan mengapa sistem taktiknya merupakan salah satu yang paling menyerang. Conte juga menjelaskan mengapa dirinya mengganti formasinya menjadi 3 back setelah pada awal karirnya sering memakai 4 back. Conte memang dikenal sebagai pelatih yang lebih sering memakai formasi 3 back dan tentu saja saat ini bersama Inter, dia memakai formasi 3-5-2. Conte menyebut formasi ini lebih menyerang karena dia bisa menyerang dengan 5 pemain. Saya mengambil inspirasi dari pelatih non-profesional daripada mereka yang belajar di Coverciano, pusat latihan timnas Italia. Di awal karir saya menggunakan sistem 4-2-4. Lalu saya beralih ke pertahanan 3 back, itu lebih ofensif karena Anda bisa menyerang dengan 5 pemain. Conte melanjutkan, ketika saya pindah ke Chelsea, saya menggunakan 4-2-4 tetapi saya harus berubah karena Eden, Hazard, Willian dan Pedro harus berjuang untuk mengatasi tugas pertahanan di sayap. Sekali lagi, saya beralih ke pertahanan 3 back. Idenya harus disesuaikan dengan pemain. Saya melihat sepak bola sebagai seorang pelajar, membentuk kembali ide membuat perbedaan antara pelatih. Nerazzurri saat ini berada di puncak klasemen Serie A. Mereka mengandalkan duet Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez. Conte memuji dua pemain itu, terutama Lukaku. Saya berharap Lukaku dan Lautaro diberi lebih banyak ruang di dalam kotak penalti. Saya tidak berpikir itu hal yang baik untuk para pemain bertahan. Lukaku adalah pemain yang tidak biasa, dia adalah penyerang tengah yang cepat, dia bisa bermain American football, kata Antonio Conte.